ngapain itu? Wih, kaget gua. Gua lagi ngeliatin ikannya Bang Yos nih. Bang Yos mau tip X. Oh, Bang Yos tip X. Mumpung dia masih di dalam. Oh, lagi dalam. Mau ngotak-atik dulu nih. Ini ada ikan ini keren loh. Tuh. Tuh ya. Keren ya? Ya. Oh, apa tekupa ya? Iya. Kelihatan enggak? Keren. Ini lu pada mecah ya? Iya. Ini. Ikan sakit pakai trok. Untuk pemesanan hubungi owner baru. Produknya wacau juga ya. Harusnya di ini ya. Diren. Diren nih. Bangnya sebelum bangun kan? Belum, belum. Belum bangun ya? Belum bangun kayaknya, Mak. Dia bangunnya siang. Jadi kita lagi ngebajak ininya Om Yos ya? Iya. Oksigennya banyak. Ih, kaget gua. Ini, apa nih? Ini. Kura-kura. Oh, kura-kura. Tadi mana yang gua dapet ya? Hitam-hitam semua nih. Hmm. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nggak kelihatan ya? Sini. Oh, hitam. Nah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tuh. Dari selo nih. Tuh. Ini ada merahnya. Mus merah nih. Ini apa nih? Masih agak ini ya, samurai ya? Iya. Hitam. Eh, tapi Bang Yus itu punya ini kok. Punya apa? Jatuh. Gak ada Bang Yus kan? Gak ada, aman, udah aman. Saya ganti baju. Dapatkan ikan cupang terbaik hanya ada di Fiskinian Official. Kawan, gue lagi ada di atas rumahnya Bang Yos nih. Oh, udah di atas aja. Di atas. Eh, ada orangnya, ada orangnya. Ngapain lo? Eh, Bang Yos. Bangun gue. Joget dulu dong, Be, joget dulu. Lihat senyuman. Enggak, atau kalau gitu nih. Kayak gimana? Kayak lagu Jakut ya gini. Palanya, palanya, palanya. Gitu ya. Lagunya apa yang begitu ya? Boy band, boy band, oh ya, boy band. Oh iya, boy band, iya, boy band. Eh, Bang Yos, ini kan keren-keren banget sih. Lu tadi masuknya lewat mana? Gua bingung. Nah, tadi istri Bang Yos. Oh, Bang Yos lagi tidur katanya gitu kan. Oh iya. Udah, gua masuk dulu, boleh enggak? Hah? Diapain? Enggak. Hah? Diapain? Enggak, Bang. Jam berisik kita. Oh gitu. Bener-bener jam berisik. Saya mau ngeliat ikan Bang Yos. Iya, iya, iya. Udah masuk aja. Iya. Tapi istri Bang Yos enggak kenal gua. Oh, ini kaki gitu. Dari mana ini? Kaki dari mana? Bang Yos, mau ngeliat ikan-ikan boleh kan? Boleh. Tapi sebelum kita ngeliat ikan nih, biar teman-teman tahu nih. Gue mandi dulu lah. Gue mandi dulu ya. Oh, udah mandi. Oh ya, udah mandi tuh. Di sini aja gantengan siapa tuh kalau di sini? Nah, dulu lah, tutup lah. Kan. Ini apa? Seleb sekarang, seleb. Jadi kalau kawan yang belum, ya khususnya ex-friend nih. Iya. Experience tuh seharusnya tahu dong apa namanya Bang Yus tuh lagi ngapain yeah. Sekarang ini di zaman apa ini COVID ya? Iya. Yeah. Lagi ngapain? Wih, dia punya hobi. Mm-hmm. Hobinya yang ikan cupang. Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm. Sejak kapan itu Bang Yus? Ini inspiratornya. Wih. Serius, iya. Gua lagi pertama kali ngeliat kok percupangan nih kayaknya lagi enak banget. Gua cari tahu siapa sih sebenarnya yang pencetus apa? apa yang bikin main, semarak lah. Yang bikin semarak cupang tuh siapa gitu. Iya. Terus cari-cari info ternyata Babi Dewa. Wah, luar biasa. Dapatkan soliter ikan cupang terbaik berkualitas mantap, dijamin. Gila. Kalau Bang Yus sendiri tuh kenal cupang. Kalau kenal mah pasti kenal ya, anak kan punya anak ya. Anak laki-laki pasti doyan cupang. Iya. Kalau pernah memiara cupang sendiri bukan cupang anak itu dari kapan itu? Gue dulu juga emang suka beli ikan cupang ya. Gue taruhnya di kamar mandi. Serius? Dulunya itu kapan? Tahun berapa? Tahun 2017-an lah. Udah kenal ikan cupang tuh? Itu gue pertama kali ngeliat ikan cupang yang berwarna.
Oh, berwarna. Itu ya, kan? Lagi mulai-mulainya berwarna. Yang berwarna. 16-17 benar. Ah, itu benar. Katanya sih multicolor. Jenisnya multicolor. Emang ada yang kayak gini? Kok ini gimana caranya gitu? Gua beli tuh. Iya. Berapa? Berapa? Sebutin boleh enggak? Boleh enggak apa-apa. Boleh enggak apa-apa. Ya, dulu gua beli sekitar 350 satu. Oh, beli tuh? Hah, beli. Berarti ada keinginan pengen tahu ya. Iya. Beli gitu ya. Iya. Enggak iya. Minjem gitu. Enggak. Apa? Gua enggak pengen tahu. Pengen apa? Ini bagus nih buat kamar mandi gua. Oh, buat pajangan. Iya, buat pajangan. Kamar mandi, kamar gitu ya. Iya, iya. Di ruang tamu, iya. Di kamar mandi ya. Enggak, kan? Kamar mandi gua ada kotak-kotak gitu. Oh iya, nah, bagus nih ada. Gitu kan. Nah, iya. Gua taruh tuh satu. Iya. Terus besok-besok enggak sengaja gua cari lagi. Dapat lagi gua. Iya, iya, iya. Jenisnya beda lagi. Ya itu beli di mana? Beli di mana? Waktu itu. Oh di toko gitu ya? Di tempat apa sih? Bukan di live apa di Instagram gitu bukan? Bukan. Di toko. Oh, kayak toko-toko aquascape gitu iya. Kan. Iya, iya, iya. Ikan-ikan hias. Iya, iya. Mahal. Ternyata sekarang lebih mahal, Be. Mahal. Luar biasa. Harganya bisa sampai jutaan. Ternyata gua kemarin beli murah dong gitu. Oh, iya, iya, iya. Hias setengah. Iya. Nah, itu kalau mulai apa namanya? Kalau tadi kan baru 1-2 gitu ya. Nah, ini masih gini nih. Tuh. Ini mah udah benar-benar bukan penghobi nih, bukan nih. Seller kayaknya. Seller ini mah. Itu kan. Hey, bukan seller. Hobi ya tetap ya. Hobi tetap hobi. Hobi. Tetap. Enaknya apa sih enaknya? Apa enak. Ya? Iya. Gua ngelihat-ngelihat orang live CD-nya ya, iya, CD-nya gua udah mulai ngelihat orang-orang pada live ikan, ternyata banyak ya cupang. Iya, enggak hanya satu varian doang dia, banyak macam-macamnya. Iya. Jadi ada beberapa fans dari gua. Iya. Nanya Bang Yos suka ikan cupang nggak? Oh suka gitu. Akhirnya mereka ngirimin tuh. Fans dari mana? Sper. Fans dari mana? Dari mana? Dari. Oh jauh lah. Jauh. Luar Bekasi lah. Ya. Luar Bekasi. Luar Bekasi. Iya iya iya. Iya. Akhirnya gua Sper tuh apa Sper? Ah Sper nggak tahu. Iya nanya dulu. Iya iya. Belum nggak tahu tuh. Nggak tahu. Terus yang udah gitu ngebrit brit apa gitu ya? Gua taunya Sper itu kalau di capsa Sper beku. Oh Sper. Iya. Sper dua biji. Iya. Sper. Akhirnya sepasang bang. Oh sepasang itu tinggal itu udah siap brit. Nah gua lebih nggak tahu lagi. Brit apa? Iya. Ini tadi cerita gitu ya. Ngebrit apa ngebrit? Ngebrit bang, itu dikawinin. Oh, namanya ngebrit. Oh. Itu kalau di cupang namanya ngebrit gitu. Oke. Terus caranya gimana? Ini apa harus disatuin langsung atau gimana? Kan gua harus tahu kan, Be. Iya. Ntar gua cepungin langsung dua-duanya tiba-tiba berantem kan setahu gua cupang itu kan aduan. Iya. Ya kan, nanti dicepungin dua-duanya dia ribut. Iya. Apa-apa bang kalau cewek sama cowok gitu. Oh gitu. Masa sih? Iya. Dia kalau sama cewek sama cowok gak bakal ribut. Yang ada kawin. Hai, yang suka ikan cupang Avatar Gold, Avatar Yellow Cooper, atau Avatar Cooper dan Iron Man hanya ada di Janjian Beta Cikijing. Jangan lupa follow IG-nya Janjian Beta Cikijing. Udah akhirnya gue coba tuh. Gue coba. Gila lu, anaknya banyak gitu. Gue udah seneng banget kan. Bisa ya? Bisa ya? Gak sengaja bro. Iya gak sengaja. Nah itu mikirin makannya apa gitu gak? Udah tahu? Belum tahu. Iya. Itu dia PR-nya. PR kedua adalah begitu anak kepada atas kan kecil-kecil tuh. Iya. Kayak kutu-kutu. Itu gue awalnya seneng. Berhasil gue. Iya, berhasil. 300-an lebih nih. Terus gue gak mikir gimana cara mertarin mereka. Ntar juga tumbuh sendiri. Ini mau seleksi alam. Iya. Gak taunya pas sampai gede. Pas sampai gede tinggal 11 deh. Main bola dong ya. Iya. Yang pilih kaptennya siapa? Nah itu gua karena gua gak tahu kan. Gua kasih makannya pelet aja. Pelet kan hancur tuh. Iya. Ah pelet hancur ini gitu gua kasih makan. Oh lama-lama kan gua tinggal sedikit gitu. Berarti yang gede tinggal 11. Udah itu gak ada yang bagus sih. Iya emang. Yang bagus itu mati tuh. Mati ya? Ya mati. Iya. Kok lu bisa tahu? Iya, biasanya kan gitu. Kalau orang yang apa? Yang apa kayak di manusia ini, yang kuat kan yang jelek tuh. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang ada sedikit lemah. Kita kan lemah gitu. Iya. Orang-orang jelek kan kuat itu. Iya, benar. Kalau orang ganteng kan apa namanya? Apa namanya ibaratnya tuh? Manja gitu ya. Manja. Iya. Gitu. Karena perawatan. Iya. Perawatan. Ya. Makanya kalau ada di burek ikan cupang tuh ada yang gede duluan. Sama yang bontot kecil tuh. Iya, bontot kecil tuh yang bagus tuh. Iya, yang bagus udah ngeblok malam. Iya, udah ngeblok. Udah ngeblok tuh. Iya, enggak tadi tua. Iya, bener. Jadi kawan-kawan kalau
mau tahu kegiatannya Bang Yos itu, ada tuh di akun Instagram itu. Iya. Apa sih namanya? Yos Tipek aja sih gue pakai. Yos Tipek. Lu beranian banget ya. Enggak pakai beta-beta gitu. Enggak. Om Yos. Karena kan lu inspirator gue. Enggak, ekspren enggak ada yang protes gitu apa gimana? Main di main Jepang gitu. Ada beberapa. Beberapa ya yang nanya ke gue karena gue udah mulai lelang nih. Oh iya iya. Udah mulai ada di tempat pelelangan. Iya iya iya. Ada beberapa yang nanya Bang Yos, kok jadi segitunya sampai jualan cupang gitu. Iya iya iya. Iya iya iya. Gue sempat tersenyum. Oh iya juga ya. Sampai jualan cupang. Akhirnya gue ngeles tuh nih. Enggak kok, ini buat iseng-iseng aja ngebunuh waktu buat. Iya. Di masa pandemi ini kan yang paling penting adalah kita bisa survive. Bisa survive dan terus punya pikiran positif. Iya. Terus untuk membunuh waktunya ya, ya kita menyibukkan diri lah. Menyibukkan diri, ya, iya betul. Pada di rumah mulu, di bete ya. Iya, iya. Selama kalau di rumah mulu bete itu lama-lama malah anaknya banyak gitu. Kayak burayak. Justru buat ini juga bekenya be ya, buat nunjukin bahwa cupang ini, bisnis cupang ini benar-benar bukan ecek-ecek gitu ya be ya. Iya benar juga ya, sih. Kan? Benar juga kan? Karena apa ya? Memang cupang-cupang sekarang yang gue lihat ya memang mahal-mahal dan memang ini udah dijadiin benar-benar ikan salah satu dari ikan hias juga sih. Iya, iya, iya. Bagus dan macamnya gila. Dan ya kalau kawan ya tuh apa namanya? Ini gue datang ke sini isinya udah kayak punya orang semua. dan gue kenal semua loh. Rata-rata kenal ya? Iji, Beta, iya, Aldi, tuh kenal semua tuh. Ada lagi Firdaus juga kenal. Nah ini guys yang cek ini kenal. Farelaldo nih bayar gue nih. Oh iya ya. Farelaldo nih bayar gue dari Lampung nih ya. Sultan aman ya. Tuh Aldi semua tuh. Eh Moms di way gembel Bambi. Oh ada nih. Ini waktu begitu ya. Iya iya iya. Ah ini betul. Nah ini nih gue. Aduh terima kasih. Sama kaos L tuh katanya tuh. Gue bukan ngebeli 200 om. Hah? 200 sama 2,5 nih. Gua lupa tuh berapa. Nah, ini juga salah satu bentuk supportnya Babe Dewai sama di dunia percupangan. Jadi gua selalu. Tapi enggak support juga, Om. Emang gua ngeliat ikannya cakep waktu itu. Tapi emang cakep iya, kan, waktu di live tuh nih. Tuh, ekornya tuh lumayan kan. Tuh, gua ngeliat juga tuh. Jadi nih, kawan-kawan ya, biar kawan-kawan tahu ya. Iya. Kita mau ngeliat ikan-ikan cupangnya Bang Yus itu kayak gimana. Iya. Ya, menjelma kayak gini ya. Tuh. Nih, tuh. Nah, Bang Yos ini lagi aktif banget di multicolor. Ya, multicolor. Walaupun beliau ngebeli juga tuh warna-warna hitam tuh. Iya. Tuh. Oh, berarti yang di sini belum laku nih, Rit. Hah? Ini kan udah ada. Udah ada namanya. Nah, kita syuting di sini. Ya, syuting yang belum laku. Nah, itu. Tahu, tuh. Wih, itu kan tuh. Tuh, ya kan? Ekornya lebar-lebar. Mantap ya. Masih. Birunya biru-biru gimana gitu, Rit ya? Biru-biru kayak biru-biru di langit yang masih muda gitu, Rit. Tuh, ya. Tuh kawan-kawan ya. Nah, jadi kita lihat ikan-ikannya kayak gini kawan-kawan tuh. Ya. Tuh. Ada juga Rit ya kupur-kupur. Ada. Nih. Mana? Koi kupur. Oh, rasanya ini udah laku, Rit. Ay, ini udah laku cakep tuh. Ini. Kalau soliter. Soliter tuh. Ini female. Ini female tuh. Ini ada plus tanda tangannya juga, Be. Iya, tuh. Mantul. Kapan lagi lo beli ikan cupang sama musisi? Itu kan. Kita tanya-tanya dia. Ayo. Apa namanya? Kalau mau dapetin ikan Bang Yos ini belinya kemana gitu. Nah, iya, boleh. Gimana? Bang Yos. Kalau apa namanya? Mau beli ikan cupang di Bang Yos nih. Boleh enggak sih kalau datang langsung ke rumah? Hah? Kalau datang ke rumah sih sebenarnya boleh-boleh aja, cuma kalau gue sih berpikirnya mendingan ketemu di lelang sih ya, jadi gitu ya? Iya, iya. Bisa ketemu sama orang banyak. Oh, iya, iya. Kalau di rumah kan kita nggak kayak, ah udahlah kalau di rumah mah udah pasti ikannya bisa milih gitu. Iya. Tapi kan kalau di lelangan kan ikan apa lagi nih yang mau dikeluarin nih? Oh ikan ini kan lebih banyak penasaran tuh, ya. Kan? Ya gitu. Lebih penasaran. Jadi betul. lebih enak. Enak ya, di situ. Betul. Jadi bisa ketemu teman-teman juga, bisa ketemu orang banyak juga gitu. Ya, kalau untuk ke rumah sih boleh-boleh aja, bebas. Boleh ya. Bebas. Tapi pantas kan nih kalau minta alamat ya? Ngeri-ngeri sedap kayaknya. Ngeri-ngeri sedap. Sebenernya dia mau beli lu.
Mau beli sekalian minta tanda tangan. Alamatnya ya, di bisa ya, di ya. Jalan Haji Suta. Aha. Haji Suta. Bukan Haji Sutet bukan ya? Bukan. Oh, Haji Suta. Suta atas nih. Oh, Sutet. Kalau Cupang Sutet beda. Cupang beda, beda, beda ya? Cupang PA. Beda. Ya. Boleh ya? Iya. Enggak, maksudnya gini Bang Yos, kalau orang beli rumah kan enak bisa milih gitu. Itu boleh enggak tuh? Asyik aja enggak mahal. Boleh. Iya. Dulu pernah sih beberapa bulan lalu ya, ada yang datang sini. Dulu gua sempat punya blurin tuh Bang. Oh iya. Oh, gua enggak tahu kabarnya nih. Satu rak ini blurin semua. Buset. Serius? Tapi udah lep belum itu? Belum. Oh. Tuh enggak ada yang disisain itu. Itu dari mana itu jual itu? Jualnya gimana itu? Jualnya nggak jual di bagian aja. Oh, karena begitu. Iya, saya buat terusan ya Be ya. Begitu anak-anak. Ih, kacamatanya. Enggak, gua melihat apa namanya? Apa? Burem gitu. Burem. Ya ya ya. Terus sekarang beralih ke multicolor nih. Sekarang multi. Bukan beralih sih. Jadi sebenarnya ikan pertama gua kan memang gua senang ikan warna. Oh iya tadi yang di kamar mandi itu kan. Iya betul. Nah terus datang nih. Boleh kan? Tadi alamat di mana alamatnya? Jalan Haji Suta nomor 11A, RT 003, RW 003. Cikuni Raya, Jakamulya, Bekasi Selatan. Nah, ya. Kalau enak datang ke rumah dan enak nonton lab gini, kalau nonton lab itu harga segitu. Kalau di lab harga segini. Gitu sih. Soalnya apa? Gimana? Iya, iya betul. Misalnya kalau di lab ada harga 200.000, misalnya. Kalau di datang nih nunjuk Bang Yos ini berapa? Ini harga 300. Ya udah 300 sudah. Iya. Gitu. Gitu. Kalau mau murah ya stay tune aja. Iya. Jangan ditawar. Iya. Jangan ditawar. Ditawar ntar kayak beli ini kacang. Iya. Kalau datang ke rumah enaknya kan gitu ya. Iya. Secara jujur, secara jujur. Hah? Di tahun ini kan 2021 ya? Iya. Tahun 2020 aja lah. Iya. Sampai gua remaja itu buat ketemu Bang Yos enggak bisa. Enggak bisa. Dari tahun berapa, Beh? Dari gua remaja 15 tahun sampai gue 2020 mau ketemu Bang Yos nggak bisa, susah wah, susah gua banget nonton TPK di mana-mana mau ketemu nggak bisa. Oh, iya. Itu kenapa? Kenapa emang? Karena gue belum kenal dia. Kalau kenal pasti panggil ya. Iya gitu. Iya kalau nggak kenal jawabannya. Iya gitu. Jadi gue ketemu aja di 2021. Kalau nggak kenal kan, lu manggil-manggil siapa lu? Siapa lu? Mau ambil dompet gue lu? Tapi sekarang lu pakai kaos ya dong. Oh iya gue nggak sadar gue lu. Karena gue seneng pakai baju putih emang gitu. Gue nggak sadar. Ini dia tuh beli lo kaos, nggak mau minta dia beli tuh luar biasa. Tetap menghargai dia. Tetap menghargai dia. Enggak mau namanya gratis-gratis Bea. Enggak boleh. Ini dikasih, Om. Oh, dikasih. Dikasih mompres. Mompres tuh. Wah, gua tensi dong kalau kayak gini. Wah, jangan kayak gitu, Be. Orang gua lagi dibuka pulang di bungkusin. Iya, iya. Oh, itu beda lagi. Diam aja, Babe. Itu beda lagi konteksnya. Emang gua beli. Itu berarti konteksnya beda lagi. Babe dikasih sama Tresno vokalis gua gitu. Itu salah satu bentuk penghargaan juga. Ya pasti lah, bangga banget lah. Dulu kan gua WA ini, WA manager mau beli kaos di mana ya, mau beli kaos di mana pasti begitu dong. Iya, fanbase-nya ya. Fanbase-nya, fanspec gitu kan. Nah, kita beralih lagi ke Cupang nih. Iya. Jadi kalau mau datang ada dua nilai nilai bonus buat lo. Pertama ikan bisa milih. Iya. Kedua. Banyak bisa ketemu Bang Yos. Nah itu. Siapa tahu lo seneng apa? Seneng main gitar. Nanya-nanya dikit kan nggak apa-apa. Iyalah gitu. Cara ngulik ya. Oh jangan ya. Ngacas lagi tuh. Iya. Nggak minimal nanya gini. Bang Yos kenapa suka Fender atau suka Bang Yos gitar apa misalnya? Gibson. Oh Gibson paten. Gibson. Kenapa Bang Yos itu senangnya Gibson, kenapa nggak senang Fender gitu? Iya. Apa? Oke, nanti bisa dijelasin. Yamaha. Iya. Jangan itu perannya brand, jangan brand ini semuanya brand. Ya mahal. Ya, mahal. Oke, jadi gitu tuh. Jadi nilai positif, nilai bonusnya itu bisa ketemu Bang Yos ya. Iya. Tuh. Terus keduanya tuh ikan bisa milih. Iya. Gitu kan. Terus bisa ngobrol-ngobrol. Bisa juga. Ngobrol-ngobrol. Iya, tapi apa namanya, jangan ketagihan, minta kopi lagi, jangan. Gua aja minta kopi sekali doang, udah. Kan nggak enak kan? Iya. Iya kan? Iya. Kalau kopi doang sih oke lah. Oke ya. Makan sama ongkos pulang. Nanti kita bayar baso nih.
Oh, Bang Bin kasih bakso ya? Iya. Enak nih baksonya, Bang. Iya, enak ya. Mantap, tinggal buka aja tuh. Bakso Bang Yos. Oh, mantap ya. Jangan. Iya. Tapi enak itu asli. Tapi enak benar. Terus buatan. Maksudnya gua mah enggak bisa masak, Bang. Bukan, kan ada bakso yang airnya itu bikin enak. Oh, ada ya. Airnya enak karena kebanyakan apanya kan? Kaldu. Kaldu. Kalau ini enak ya, enak gitu ya. Iya. Bisa bikin. Itu air bakso apa air sop? Beda itu loh. Beda ya. Anak-anak kuntai. Ya. Kuntai. Ya. Kalau mau tapi Bang Yus ini kan banyak ini kayak gini nih. Berarti Bang Yus bisa ngirim dong. Bisa. Eh gue pengen packing aja Bang Yus apa ini? Nah, tempatnya itu. Nah, ini yang ini gue pengen lihat. Ah, ini banyak. Ini cuma ini. Itu kan banyak tuh, gede juga ya. Sumpah ya, sumpah ya. Kenapa? Sekelas gua aja packingannya biasa loh. Iya, ini mewah banget ya. Beli dari apa? Beli dari fotokopian. Iya, yang lembaran. Yang lembaran tuh yang warna-warni, pink, ada kuning, iya, ada iya. Silet-silet gitu kan. Iya, iya. Gua apa gua susun kotak. Oh, iya. Styrofoam yang itu, yang iya. Lembaran. Iya, fotokopi. Masa sih, Bi? Demi sekelas gua aja begitu dong. Masa sih, Bi? Iya. Karena gua orangnya kuper, enggak tahu pergaulan. Gua beli ini di mana gua enggak tahu gitu. Ini keren banget. Keren. Ya. Bisa berapa ikan ini? Dan ini adalah standar buat naik pesawat. Iya betul. Kalau gua enggak standar naik pesawat. Ya kalau begini bisa enggak bisa? Bisa. Oh, bisa, bisa. Kemana aja ke Kalimantan, ke Sulawesi, Raja iya. Bisa pakai ini karena bisa. Apa? Ini standar packingan emang buat maskapai gitu iya. Ya. Tuh, jadi tuh. Wih, ya kan? Ini bisa buat ngupdate. Iya, minimal ini kalau bocor akan tertutup. Kalau punya gua kan selas-selasnya enggak itu. Iya, kan. Iya sambungan itu. Sekelas gua aja enggak begini. Paten berarti. Mantap, udah lah pokoknya packingannya iya. Aman. Iya. Yang jadi masalah kirim bisa kemana aja. Bisa kemana aja, tapi kalau keluar negeri belum pernah. Belum. Kita gampang kita banyak teman. Oke, teman lah. Amin. Ada Pak Joti, ada Pak Hermanus. Iya. Banyak ada di mana lagi di Batam tuh ada. Tapi kalau ikan gua standar nggak betul lagi. Bagus lah, cakep ini. Bagus. Karena biasanya orang lain juga ngelihat pertama ada warna pink gua baru ngeliat nih. Ini warna pink ungu. Ya. Iya. Dorsalnya ya. Iya iya. Oh ya. Jadi kalau misalnya lagi live di Instagram dong, nah. Itu biasanya di OB berapa sih? Macam-macam sih beda-beda. Karena gue juga belum tahu pasaran ikan cupang yang bagus tuh harganya berapa ya gitu. Iya. Jadi gue nggak mau main-main dengan harga. Jadi takutnya juga kalau gue flash deal kemahalan. Gitu. Terus kalau gue OB-nya gede juga kemahalan. Tapi ya sambil belajar aja. Oh gitu. Sambil belajar. Nah kalau misalnya datang langsung nih, datang ke Mawi, Bang Yus yang ini berapa ya? Itu biasanya harga dari mulai berapa tuh? Gua balikin lagi ke dia. Oh gitu. Lu berani berapa? Itu kayaknya benar-benar penghobi kayak gitu biasanya, Bang. Iya. Lu berani berapa? Itu pantas ikan gua berapa nih? Itu bedanya penghobi sama pedagang ya. Iya, kayaknya mau begitu. Kalau penghobi, kalau ikannya ditawar, ya udah lu berani berapa ikan gua? Berarti lu suka karena ikannya bagus dong. Iya. Lu berani berapa? Iya, betul. Kalau dia sebutin, gua harus kasih. Iya, betul juga sih. Iya, betul juga. Kayaknya salah satunya bedanya gitu, Bang ya. Nah, gua harus kasih. Kalau pedagang, ini berapa nih, Bang? Harganya dinaikin dulu biar bisa ketawar. Iya. Ya kawan-kawan, ya. Jadi kalau buat kawan-kawan yang tadi kan udah tuh kirim bisa. Iya. Terus datang ke rumah juga bisa kalau mau. Iya. Paket ininya, packingannya keren, keren. Kan? Nah, terus sekarang kalau mau belikan cupang di Bang Yos nih, enaknya DM-nya kemana DM-nya? DM-nya ke Instagram apa tadi? Yos Tip X, Yos underscore Tip X. Oh, ya. DM ya? Ya DM tuh ke situ, mau nanya ikan, lalu datang aja, mau nanya ikan, tinggal DM, mau ikan apa, atau mungkin di follow dulu aku di Instagram itu. Nah, boleh. Kalau habis di follow kan nanti tahu tuh kegiatan Bang Yos lagi ngapain. Iya, iya. Lagi live, lagi ya, apalagi ada ikan apa lagi posting ikan. Iya, iya, iya. Lagi posting lele. Ya kan? Gitu. Udah enggak. Iya. Bang Yos, terima kasih banget nih Bang Yos nih. Siap. Aduh, semoga semakin sehat ya. Amin. Sukses keluarganya sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih udah. Terima kasih buat Babe Dewa juga yang sempat datang ke apa ini bukan galeri sih sebenarnya. Ini galeri. Galeri disebutnya. Galeri itu kalau kata Pak Mirza itu kalau udah 30 ekor ke atas itu namanya seller. Kalau 30 ekor itu namanya penghobi. Penghobi. Ya. Ini udah lebih dari 30 enggak penghobi. 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 Nih Mams DIY gembel nih. Oh. Ya. Ya.
Oke Bang Nes, terima kasih banget ya. Oke, kawan-kawan, tetap sukses buat Tip X. Ya, tetap semangat ikan cupang. Salam cupang Indonesia.